angkat, sami Allahu liman hamidah. Terjadi ikhtilaf para ulama ketika i'tidal tangan itu di mana. Sebagian ulama di pendapat jumhur yaitu lurus. Ya, begini. Berdasarkan riwayat yang disebutkan ya, sampai posisi tulang kembali ke tempatnya masing-masing. Berarti begini lurus. Sementara sebagian ulama mengatakan, ya pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani dan juga Syekh bin Baz, yaitu kembali sedekap. Sami Allahu liman hamidah, begini lagi. Ya. Dan kedua-duanya boleh. Bapak mau lurus silakan, bapak sedekap pun silakan. Iya. Karena kedua-duanya punya hujah yang kuat, walaupun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan lurus, dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama berdasarkan riwayat tersebut yang sudah saya sebutkan. Bahwa Nabi apabila berdiri i'tidal, maka beliau berdiri sampai sendi-sendi itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Iya. Wallahu a'lam. Kemudian ketika kita i'tidal, Pak, kita ucapkan Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau ya Allahumma Rabbana walakal hamdu atau mau panjang Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa min amashita min syai'in ba'du ya ahlu thana'i wal majdu ahakku ma qala al-abdu ya Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi mikal jaddu. Tuh, kalau panjang, Pak. Dan Malik Nabi juga pernah mengucapkan li rabbi alhamdu, li rabbi alhamdu, li rabbi alhamdu, terus saja diulang-ulang. Ya.